Assalamualaikum, hai semua. Kali ini saya membuat tumis brokoli sosis. Ini cocok banget untuk menu sehari-hari atau bisa juga digunakan untuk bekal anak sekolah ya. Nah, ini dia bekal anak sekolah saya. Oke, bagi yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton di video sampai selesai ya. Pertama, didihkan air, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan 200 gram brokoli yang sudah dicuci bersih. Nah, ini kita rebus kurang lebih selama 1 menit. Kemudian langsung kita angkat dan kita masukkan ke dalam air dingin agar brokolinya tetap hijau ya. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bumbu. Ini bumbunya saya iris aja ya agar lebih cepat. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan cabai rawit. Nah, ini kita tumis sebentar sampai aromanya harum. Masukkan wortel. Tambahkan sedikit air. Masukkan bakso ayam, sosis. Dan saya masukkan juga tangkai brokoli. Ini sayang banget ya kalau dibuang. Ini tinggal dikupas aja kulit luarnya. Nah, kemudian ini kita masak sampai setengah matang. Lanjut masukkan cabai merah dan cabai hijau. Tambahkan saus tiram, kecap asin, lada, kaldu bubuk, dan tambahkan juga kecap manis. Aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Dan yang terakhir kita tambahkan brokoli. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian yang terakhir tambahkan larutan tepung maizena. Dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini tumisan brokolinya sudah matang dan siap untuk disajikan ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan coba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.